visi dari SMK Swadaya Temanggung itu adalah terciptanya lulusan yang profesional, mandiri, mampu bersaing, yang dijiwai iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Misinya ada empat. Satu, mempersiapkan tenaga kerja yang berjiwa wirausaha. Dua, menciptakan tenaga kerja profesional yang mampu berkompetisi di era global. Yang ketiga, menciptakan tamatan yang memiliki etos kerja tinggi. Yang keempat, membentuk tamatan yang memiliki budi pekerti luhur, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sehat jasmani dan rohani. Setelah visi misi ini kita ciptakan, maka bagaimana upaya swadaya untuk mengarah pada visi misi tersebut. Kemudian sampai pada permasalahan berikutnya, yaitu mengarah pada SMK Swadaya sebagai sekolah favorit. SMK Swadaya sebagai sekolah favorit, mengapa swadaya berpikiran ke situ? Sementara ini animo masyarakat ini sangat cenderung sekali pada sekolah-sekolah negeri. Ini di Kota Temanggung. Padahal di kota-kota besar itu ternyata tidak seperti itu. Timbul sebuah gagasan dan sekaligus sebuah pertanyaan besar, apakah masyarakat akan selalu memihak pada sekolah negeri atau memilih sekolah yang lebih prospektif atau menjanjikan atau lebih baik. Kalau ternyata animo masyarakat itu berpikir sekolah yang diminati ada sekolah yang menjanjikan, maka jawabannya tidak hanya sekolah negeri, tapi sekolah swasta pun bisa. Kalau sekolah swasta bisa, mengapa swasta tidak bisa? Justru dari situlah SMK Swadaya punya gagasan untuk menjadi sekolah yang favorit di Kota Temanggung ini. Sehingga corong atau syuting masyarakat itu tidak terfokus pada sekolah negeri saja, tapi akan kita geser ke sekolah swasta. Lah, sekolah swasta inilah ya swadaya insya Allah akan siap. Sehingga ada empat program besar SMK Swadaya, ada 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 program besar SMK Swadaya yang akan mengantarkan SMK Swadaya sebagai sekolah favorit. Yang pertama adalah strategi pengembangan, yang kedua adalah kurikulum dan fasilitas pembelajaran, yang ketiga adalah kinerja guru dan karyawan, yang keempat layanan siswa, yang kelima ada akuntabilitas, yang keenam adalah pencitraan, yang ketujuh adalah harapan, yang terakhir atau yang kedelapan adalah kesejahteraan. Dari masing-masing komponen inilah kita urai satu persatu dan ini cukup banyak. Namun demikian ini bukan berarti istilah Jawanya itu kegedan pihak orang cakap, itu tidak. Tetapi menurut pendapat kami yang ini sudah disepakati oleh warga, guru, karyawan dan sebagainya di swadaya ini, maka tampaknya sekolah yang diminati oleh masyarakat adalah sekolah yang mampu menjawab tantangan masyarakat dan sekolah yang bisa menghindarkan dari sesuatu yang ditakuti oleh masyarakat. Yang ditakuti masyarakat, saya pernah survei kecil-kecilan dengan beberapa wali murid, itu ternyata dia sudah sadar bahwa anaknya itu perkembangan IQ-nya itu kita sudah sadar sekali. Orang tua banyak kan begitu. Artinya apa? Kalau mengharapkan pinter banget itu enggak. Kenapa? Karena dari orang tua sendiri itu sendiri ini sudah menyadari bahwa untuk dari orang pinter itu harus makanya begini, sedangkan orang tua yang notabene ini asal dari tani, bukan merendahkan orang jalan enggak,
Tapi ini adalah pengakuan jujur. Syukur jadi cah pinter, tapi yang diikuti adalah agar supaya anak satu tidak jadi orang yang seneng gelut, minuman, kemudian tingkah lakunya jelek. Ini yang ditakuti. Lah kalau harapannya adalah menjadi anak yang soleh-solehkah adalah happy endingnya dia. Tapi untuk sampai dari situ, ini mestinya peran orang tua memang sangat dibutuhkan. Lah untuk itulah maka swadaya sudah menangkap itu. Yang dibutuhkan yang kedua adalah agar supaya anak itu setelah selesai sekolah bekerja. Bekerja baik itu di sektor pemerintah, non-pemerintah, wirausaha dan sebagainya. Dari sekian banyak ini, memang saya mengajarkan kepada anak, kalau selulus ini syukur jadi PNS. Sedangkan ini peta dari tenaga kerja dari sektor PNS ini sangat minim sekali. Sangat minim. Belum berpikir campur tangan politis dan sebagainya. Saya kesimpulannya adalah sudah dikatakan ojo ngarep-ngarep PNS karena prosentasenya tidak. Yang kedua di sektor formal di perusahaan itu terikat oleh kontrak. Kontrak pertama 2 tahun, kedua 2 tahun lagi, 2 tahun lagi, sampai banternya kontrak kelima 10 tahun. Setelah 10 tahun berakhir, dia akan nol lagi, padahal dia sudah umurnya sekian, sudah berkeluarga. Terus apa jawabannya? Yang ngerkoso lagi. Maka jalur yang kita ambil dari swadaya adalah wira usaha. Lah wira usaha inilah yang kita tanamkan. Ruh wira usaha ini sesuai dengan visi yang sudah kita gelar, yaitu penanaman wira usaha mandiri dan sebagainya dan sebagainya. Dari sektor wira usaha ini adalah alhamdulillah swadaya diberi kesempatan oleh Dinas Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan bantuan di bisnis center sejumlah 200 juta rupiah. Dan ini sudah kita olah, kita program, muncullah bisnis center yang nanti bisa dilihat secara langsung gedungnya dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini ternyata lambat laun dari sedikit-sedikit menjanjikan juga. Anak sudah mulai mencintai wirausaha ketimbang kerja di pabrik, kerja di. Tetapi kalau yang lain, sektor kerja yang lain itu memang maksudnya dia kebetulan di sana ya nggak masalah. Tapi sasaran dari swadaya adalah bagaimana lulusan swadaya ini bisa mandiri. Nah, kalau kemandirian ditumpang dengan wirausaha, ini berarti akan membantu sektor pemerintah dalam penanganan pemberantasan kemiskinan, kesejahteraan, kemudian hal-hal yang menyangkut masalah sosial kemasyarakatan. Sehingga demikian kita hubungkan dengan SMK. Mengapa ini berubah jadi SMK? Dulu semuanya ada STM dan sebagainya. Ini memiliki satu prinsip fleksibilitas. SMK ini boleh dibuka apa saja, tidak terikat kalau ini akuntansi, pencapaian kantoran, pemasaran harus semuanya bisnis ini enggak. Sekarang bisa dibuat apa saja. Prinsipnya dengan SMK itu diharapkan mencetak calon tenaga kerja yang profesional, mampu berusaha. Lah kalau ini sudah anak-anak ini tidak ada pengangguran, tidak banyak yang menganggur, maka berarti akan mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan akan mengarah pada kesejahteraan. Sehingga kata Kepala Bidang Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Kartono, MPD, mengatakan dengan judul Provinsi Vokasi, di mana ada SMK, disitulah kesejahteraan masyarakat akan bisa terjamin. Ini logis, kenapa? Karena lulusan SMK adalah orang-orang yang calon akan menciptakan lapangan kerja baru. Dan ini juga tidak mudah, peran serta masyarakat, stakeholder, pemerintah, dan sebagainya. Maka saya mengharapkan kapan Bupati Temanggung berani untuk mencanangkan atau mengambil kebijakan Kabupaten Vokasi yang sudah ada, kalau tidak salah di Solo juga sudah, Banjar sudah, dan lain-lainnya. Kalau Provinsi Jawa Tengah adalah satu-satunya provinsi yang pertama kali ditunjuk oleh waktu itu Bapak Menteri Pendidikan Profesor Dr. Bambang Sudibyo, MPA, itu Jawa Tengah. Lah Jawa Tengah sekarang sudah resmi menjadi provinsi vokasi yang launchingnya ada semua bupati dikumpulkan. Lah ini akan merambah pada lapisan bawah, yaitu kabupaten kota. Lah kapan Bupati Temanggung ini menjadi
Kalau sudah bupati kabupaten vokasi akan turun ada desa vokasi. Sehingga saya sangat setuju sekali kalau SMK swasta itu SMK di Temanggung ini teknik maupun swasta ini mendapat satu perhatian khusus. Bahkan ini kalangan dewan perantau kebijakan ini sudah mengkonsentrasikan ya buatkan bagaimana perkembangan di SMK di Temanggung ini. Dengan demikian maka munculnya SMK berarti akan tersedia tenaga kerja, akan bisa mengurangi kemiskinan, bahkan bisa memerangi kemiskinan, mengurangi pengangguran yang akhirnya adalah bisa mensejahterakan masyarakat. Kiranya sementara itu dulu, maka masih banyak yang harus kita bicarakan, kita koreksi, kami siap untuk menerima kritik dan saran dari berbagai pihak. Terima kasih.